Macam mana? Bila change ni besar, maknanya kita ada strong market tu, strong pasaran tu. Kalau yang ni kecil, maksudnya dia jadi ranging market. Percentage change ni kecil, dia jadi ranging punya market. Tapi volume dia banyak. Dia ranging ni. Maksudnya kita dekat apa ni, kita tengok change dia lah. Mata wang. Kalau kosong point something macam tu, maksudnya pasaran jadi sideways kan? Ya. Kalau jadi satu point something, ranging kan? Kalau satu point something memang dia kuat. Cuma tengok 20 pihak Malaysia ni. Kita di mana? Malaysia. Harga ke? 24 bulan. 24 bulan. Mungkin dia jadi kali hijau. Yang gerah, yang gerah. Dia punya cap dia yang kerja di mana? Nak klik ke mana? Klik agrah, kena buka MT4. Tutup dah ke MT4? Tak mau tadi. Dia tutup kedai dah? Kedai, kedai awal. Dia boleh pakai tanda pun. Rata, rata, rata malu. Master, master, semua master. Master. Master lah. Turun ni turun. Kalau tak tutup tadi pun. Ya, ingat ni nak swing dah minggu depan lah. Biar biar lah. Dekat tu lah. Ajak main-main lah. Kita tengok berapa hari bulan lah. 4 bulan 4 kan. 24. Mari. Mari. Dalam minggu ni, dalam 24 kan? Ni 25. 25 hari bulan, 24 hari bulan jadi sideways. Okey, tengok pada sini change dia tak banyak. Positif negeri tapi 0.2, 0.3 saja. Okey. Ini tak banyak. Jadi hari ini pasaran dia tak menentu, market tu tak. Kita dah tengok market 22, 23 nampak dia macam ada cucuk-cucuk lah. Itu kata hin dia kat sini lah ni. Hin dia kat sini. Dia tengok 22 atau 23. Dia tengok 22 atau 23. Sebabnya ada new yang besar. Ni. Ni 23. M. V pun M pun tak ada. Dia W pun ada. W pun ada. W pun ada. Ya, ni 22 hari bulan. 22 menurun. 22 menurun. Dia tengok kat sini. Betul lah. Tuh pun kat sini. Negatif turun lah. Tapi hari tengah-tengah hari 24 hari bulan ni hari apa? Kasar kan? Oh, naik. Hari sini tu gila tu, dia turun naik, dia turun kuat, dia naik kuat tu. Sebab hari Senin ni, ada yang kata spekulasi, dia kata yen nak buat sesuatu dalam minggu ni. Tapi news keluar tadi hari Jumaat baru menteri dia cakap benda yang tadi ni ni hak yang hari Senin ni ya. Oh gila turun. Ini ada main-main tadi. Uyuh oh, berapa pik tu. Oh. Habis lah, dia nak maksimum lah. Dia nak habis lah sebab satu jam dia nak habis lah. Dia nak close, dia nak closing satu jam memang dia nak bantai. Lepas nak open atas. Dia masih close pada luar, pada bin. Dia keluar lagi. Dia beli lagi ya. Tengok 5 minit dia kata tadi. Boleh dia katakan siapa malam kaya dia sell ni? Tak tahu. Ini dah mantap mana kata. Dia dah ada maksimum volume ni. Maksimum. Mesti. Kita pun dah apa ya? Barang. Lagi 20,000 lagi 70,000 boleh.